Arsan Makarin mendapat panggilan untuk bergabung dalam agenda pemusatan latihan timnas U22 sesi kedua. Indra Syafri sebelumnya memanggil 34 nama untuk mengikuti TC yang digelar di Jakarta sejak tanggal 1 Maret lalu. Namun dari hasil pantauan, sebanyak 17 nama dicoret usai sepekan berlatih. Kini Indra memanggil 17 pemain tambahan untuk berlatih di TC sesi kedua. Rencananya pemusatan latihan sesi kedua akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga tanggal 17 Maret. Surat pemanggilan dari PSSI sudah diterima Persib per tanggal 8 Maret. Arsan pun mengaku senang bisa mendapat panggilan untuk bergabung dengan timnas U22. Senang alhamdulillah bisa mendapat kesempatan yang pasti sangat ingin memanfaatkan. Semoga saja dapat hasil terbaik, ujar dia saat diwawancarai lewat pesan singkat. Winger Maung Bandung ini pun mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berjasa dalam perbaikan. Sehingga dia bisa mendapat kepercayaan dari pelatih gabung pemusatan timnas. Semua orang yang mendukung dan mendoakan sangat berjasa, terutama orang tua, keluarga, pelatih dan rekan-rekan, lanjutnya. Sesi pemusatan latihan timnas U22 ini digelar sebagai persiapan SEA Games 2023 di Kamboja. Event ini menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 29 April tanggal 15 Mei tahun 2023. Sang pemain pun memiliki target pribadi yang diburunya pada agenda pemusatan latihan ini. Karena ini kesempatan pertamanya gabung timnas, Arsan menyebut dia ingin mendapatkan pengalaman serta pelajaran. Selain itu target lolos ke tim yang dibawa ke Kamboja juga jadi motivasinya. Dapat pengalaman, pelajaran dan bisa tembus ke skuad utama, ujarnya. Dia sadar bahwa untuk bisa menembus skuad utama tentu tidak mudah. Karena persaingannya begitu ketat, banyak pemain yang berkualitas harus saling sikut untuk bisa mendapatkan lirikan dari pelatih. Yang pasti ketatkan karena pemain bagus semua di sana, ujarnya. Arsan juga harus meninggalkan Persib yang kini sedang berjuang mengejar status kampiun. Meski mengaku berat, tapi dia harus memenuhi panggilan ke timnas U22. Ia cukup beratlah, karena Persib juga kan sekarang lagi memperebutkan gelar juara, tukasnya. Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, mengakui bahwa PSM Makassar menjadi biang menurunnya performa timnya. Persib yang tengah berjuang memperebutkan gelar juara Liga 1 justru dibayangi inkonsistensi. Padahal, Mark Klopp DKK sempat menebar ancaman dengan mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 15 laga berturut-turut. Tren positif Maung Bandung sayangnya harus terhenti di tangan PSM Makassar pada pekan ke-24, Jumat tanggal 14 Februari tahun 2023. Saat itu, Persib dipaksa takluk atas Juku Eja di depan supporter mereka usai laga berkesudahan 1-2. Setelah kekalahan dari PSM, Luis Milla menilai level permainan anak asuhnya mengalami kemerosotan. Juru taktik asal Spanyol ini juga menyoroti kondisi psikis para pemain yang ikut terdampak. Menurut saya mungkin saja, karena ada perbedaan situasi antara sebelum dan setelah laga melawan PSM Makassar, ungkap Milla. Penurunan performa Persib terlihat dalam dua laga terakhir kontra Barito Putra dan Persik. Persib gagal membawa pulang poin dari markas Barito Putra setelah takluk dengan skor 2-1. Setelahnya, Maung Bandung malah dipermalukan Persib 0-2 di kandang sendiri. Dua kekalahan beruntun itu pun membuat Persib semakin menjauhi PSM Makassar di puncak. Saya rasa kekalahan ini adalah momen terburuk bagi tim. Tim sebenarnya punya banyak peluang, kata Milla. Saya rasa pemain ada penurunan level meski mereka terus berjuang dan berusaha keras mencoba menemukan hasil terbaik, imbu ex-pelatih timnas Indonesia. Berkaca pada hasil tersebut, Luis Milla memastikan timnya akan introspeksi diri. Dia berharap para pemain menyadari rentetan hasil buruk situasi yang tentu merugikan tim. Mark Klopp dan kawan-kawan harus punya keinginan dan ambisi yang kuat dalam meraih setiap kemenangan.